Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahi ila yamidin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hli uqdatan min lisani yafqahu qawli. وقد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجواز علومه في الدار آمين وجوب كمال الطهارة للصلاة ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها كمال الطهارة والاحتياط فيها في البدن والثوب والمكان قال عليه الصلاة والسلام الطهور مفتاح الصلاة وفي الحديث الآخر الطهور شطر الإيمان وإصباغ الوضوء وتسليفه من غير وسوسة ولا إسراف فإن الوسوسة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يلبس بها على من قل علمه وضعف عقله كما قال بعض السلف الوسوسة من جهل بالسنة أو خبار في العقل ومذهب السلف في الطهارات هو المذهب المحمود في جميع الأشياء فإنهم القدوة وهديهم الأسوة وتجديد الوضوء لكل صلاة من السنة والدوام على الوضوء مطلقا محبوب وفيه منافع كثيرة بلغنا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك. جماعة مجلس الإناية yang dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di majelis ini, yang mana tadi oleh sudah disampaikan sebelum ulun oleh Pak Dokter Bin Abdul Fajar, ini terputus. Sebetulnya sudah mendengar juga tadi lah, ini lanjutannya tadi bisa dilanjutkan apa dokter. Tapi karena beliau menyerahkan dalam ulun, ya tidak apa-apa. Insyaallah lain waktu untuk mendengar dua dari sedia. Sama-sama kita mengambil ilmu dan pelajaran. Disampaikan daripada Imamul Haddad, kata beliau tadi di dalam sholat itu yang pernah belum sampaikan, ada sholat yang mana dalam sholat itu ada bentuk zahir dan bentuk hakikat batinah, hakikatnya batin. Artinya kita disuruh memperhatikan zahir kita dan demikian juga dengan batin kita. Dua-duanya diperhatikan. Artinya tidak hanya dalam sholat itu zahirnya saja, ya, kita gerak-gerik kita betul, pas, ya. Akan tetapi batin kita ketika sholat itu kemana-mana tidak jelas. Nah ini rusak juga sholatnya. Demikian juga kalau yang dia tidak memperhatikan yang zahir, dia umpamanya memperhatikan kekhusyuannya, tapi dia tidak sempurna yang tiganya, tumakninahnya dan yang sebagainya, yang zahir-zahir itu, maka tidak menjadikan sempurna betul juga dalam sholat itu, kata Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Kemudian daripada kelanjutannya dalam sholat itu, kata beliau yang diperhatikan adalah kesempurnaan suci, wal ihtiyat biha fil badan wa thawb, berhati-hati di dalam sucinya badan, pakaian dan tempatnya juga.
Nabi mengatakan dalam sabda beliau, "At-tahuru miftahus shalah," suci itu kuncinya sholat. Jadi bagaimana seorang hendak sholat sedangkan dia tidak suci? Nah, yang dimaksud suci itu bisa berarti pada anggota tubuhnya, kemudian yang kedua adalah pakaiannya, dan yang ketiga tempat yang dia untuk sholat tadi. Nah, itu diperhatikan. Jadi tiga hal tadi menjadi satu ketika seseorang itu sholat. Dan at-tahur syatrul iman, orang yang suci itu atau bersuci itu sebagian daripada iman. Jadi orang yang pembersih, orang yang suka bersuci itu sebagian daripada iman. Termasuk mempunyai iman yang istilahnya dia memperhatikan keimanannya adalah dengan bersuci tadi pada asal-asalan. Ya, termasuk bagian daripada iman. Wa isbaghul wudhu, sedangkan seorang yang menyempurnakan wudhu. Lalu dengan sempurna tadi dia menigakalikan. Taslis itu tiga kali. Ya, jadi kalau berwudhu tadi sunat kan tiga kali kita basuh muka, anggota-anggota wudhu tadi, min ghairi waswasatin wala israf, tanpa waswas dan tidak berlebihan. Kalau orang menawar pokoknya itu lima kali nih supaya bersih, kadang cukup tiga kali aja, kadang mubalir, kadang israf, kadang berlebihan. Jadi sesuatu yang sudah dianjurkan tiga kali, sudah tiga kali. Kalau nyamuk israf berlebihan, nanti takut jatuh kepada yang haram, karena malah mubadir, membuang-buang. Allah tidak ketuju dengan orang yang mubadir. Allah tidak suka. Inna Allaha la yuhibbul musyrikin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang berlebihan. Jadi kalau orang berwudu dia cukup dianjurkan untuk tasbih sunnah tiga kali, ya hampir tiga kali. Manakala sudah pekerjaan yang pertama selesai, sudah sempurna betulnya, tambahi yang kedua dan yang ketiga. Tidak dianjurkan lagi menambahi israf tadi. Israf artinya berlebih-lebihan. Jadi kada dapat sunnahnya lagi, malah berakibat dimurkai Allah. Ya, jadi sesuatu yang tadinya bagus, kemudian dia pulkan lagi, malah jadi tidak dapat cintanya Allah, tapi dapat murkanya Allah. Seorang mencuci mukanya, kemudian karena niatnya berwudu tadi sudah aku pengen, harusnya tiga kali cukup, sudah 10 kali. Ya, ini malah mubazir jatuhnya. Allah tidak menyukai demikian. Fa innal waswasa fi taharati was-shalah min amali syaitani. Orang tadi dikatakan bisa jatuh kepada keraguan-raguan. Jadi jangan ada ragu-ragu di dalam bersuci dan juga dalam sholat. Itu termasuk daripada pekerjaan syaitan. Dia mengganggu ala man qalla ilmu wa dha'fa aqluh. Kata Al-Habib Abdul Haddad, ini kata beliau adalah orang yang sifatnya ragu-ragu tadi, itu dia digoda oleh syaitan karena qalla ilmu, sedikit ilmunya. Dan akalnya lemah. Seperti itu. Jadi orang yang was-was dalam taharahnya, dalam sholatnya dia was-was, itu karena apa? Qalla ilmuhu, ilmunya sedikit dan akalnya lemah.
kan kayak itu pas saya Jepang lah, berarti pengetahuan kurang, hafal lemah, artinya ada ingat lagi berapa kali sudah nih. itu biar sih ini ya, hafalnya lemah karena ada ingat lagi. Nah, was-was apa itu nih ya, berapa kali sudah. Nah, itu kata beliau. Orang-orang terdahulu bilang, ba'du salaf, ulama-ulama terdahulu bilang, al-waswasa, keragu-raguan atau was-was itu, min jahlin bisunnah. Dia pada tahu dengan sunnah. Nah, sunnahnya bagaimana? Ya. Karena ada belajar. Coba dia belajar, sudah cukup 3 kali. Ya, tidak berlebihan. Al-khabalin fil-akal, atau dia akalnya kacau. Ini kata orang-orang terdahulu. Wa madhhabu salafi taharati, dan menurut pendapat orang-orang terdahulu dalam bersuci itu, huwal madhhabul mahmud. Itu ada satu madhab yang terpuji. Fi jami'il asya, pada segala macamnya. Jadi kalau bersuci itu betul-betul semuanya bagus. Orang-orang terdahulu itu sangat menjaga mereka dalam kesucian, sangat telaten mereka, dan itu patut untuk diikuti. Fa innahumul qudwah, mereka itu ikutan. Wa bihimul uswah, teladan yang baik. Wa tajdidul wudhu'i li kulli shalatin min as-sunnah, dan mereka orang-orang terdahulu itu selalu memperbaharui wudhu. Jadi kalaupun mereka itu pada batal wudhu, artinya jarang habis apa, kalau mereka pun pada batal ya, mereka sering tajdid sunnah hukumnya. Nah, mengambil hukum sunnah tadi, mereka lakukan memperbaharui, mereka tidak batal, cuma niatnya tajdid. Mahanyari wudu itu sunnah. Ya. Jadi contoh tajdid itu, kita ini diisi wudu, lalu hendak sembahyang, kita berwudu lagi. Yang wudu kita pertama ada batal. Nah, mereka orang-orang terdahulu yang aslar kumasolehul, sering melakukan itu mereka. Kalau yang batal jelas sudah wajib berwudu lah. Nah, ini yang mereka itu mengamalkan tajdid wudu padahal mereka tidak batal. Wa dawamu al-wudu'i mutlaqan mahbubun wa fihi manfa'atun kathirah, dan mereka selalu melazimi dawam al-wudu, terus menerus atas wudu. Allahu akbar. Berapa terlalu disebutnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan wudu ya, itu dikatakan dia bisa lepas siksa kubur, saking bagusnya. Ya. Orang yang dalam keadaan berwudu manfaatnya sangat banyak. Mengingat mereka mengatakan di sini mahbubun, sangat disenangi sekali. Wa dawamu al-wudu'i mutlaqan mahbubun, dan manfaatnya banyak. Di samping dipuji, dicintai, dan sangat-sangat banyak manfaatnya orang berwudu. Hamba begawi berwudu, hamba belajar, hamba sekolah, ya, taklim lagi yang turun berwudu. Kadar anak sembahyang aja. Sehingga disebutkan satu ketika Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idza asabatka musibah wa anta ala ghairi taharatin," biar Allah taala kepada Nabi Musa, ya, "Wahai Nabi Musa, jika engkau ditimpa musibah, kamu tidak dalam keadaan suci, maka jangan kamu menghina
jangan engkau salahkan kecuali diri kamu sendiri. Artinya apa? Artinya dengan berwudu itu bisa diringankan musibah kita. Nah, itu dalam kitabnya Nabi Musa Allah Ta'ala ada berfirman demikian, kalau engkau tidak dalam keadaan suci ya Musa, sedangkan kamu dapat musibah, jangan engkau cela diri kamu, coba engkau berwudu. Nah, gitu makhumnya ya. Tapi kalau yang sudah berwudu kena musibah juga ya. Ini bisa dipahami artinya, coba seandainya engkau tidak berwudu akan lebih besar lagi sesuatu yang menimpa engkau. Nah, itu diantara manfaatnya. Jadi kalau orang berwudu akan mengurangi musibah, karena dia dalam keadaan suci ya, dalam keadaan bersih, adem. Orang berwudu dia menatap pandangan maksiat kali jadi dalam keadaan berwudu kan mikir. Jadi kalau orang yang bebas-bebas saja dia sudah. Ya kan? Tapi kalau kita ini sudah niat di rumah, kita berwudu menjaga pandangan kita, menjaga tangan kita, sehingga ketika anak bersentuhan aja dengan yang bukan mahram kita, aku ada wudu, kan tak jadi ini sudah. Ayo, nah, menjauhkan berwudu, menjauhkan musibah. Ya. Ada remnya, ada kendali dengan wudu tadi. Dan termasuk ada musibah tadi, dan kita tadi musibah dikatakan, jangan engkau mencela diri, jangan engkau salahkan satu musibah, tapi diri kamu sendiri itu engkau bersuci. Nah, sampai demikian. Ya. Dan ada satu hadis Nabi yang luar biasa, al hadis as sahih disebutkan, orang yang berwudu di anna man tawaddoa, siapa yang dia berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Ya. Wudhu ini dibagusi, kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ih. Allahu Akbar ya. Maka si orang yang berwudhu tadi keluaran kesalahan-kesalahannya yang ada pada anggota tubuhnya tadi. Tak faedah daripada orang berwudu itu seiring air yang mengucur disiram dengan air wudu, dosa-dosa orang tadi rontokkan juga bersih. Dan itu orang-orang banyak yang menambahkan wudu itu. Wadakhala fi shalah, ketika dia nak masuk sholat sudah naqiyan minal junub, habis dosanya sudah. Ya kan, sini bersih tadi. Tinggal dosa-dosa yang kita berhubungan dengan manusia aja. Nah, itu. Kalau kita zalim, tetap aja ada hilang. Karena zalim orang lain. Ya kan, kalau ambil sandal orang, pokoknya tadi dibilangkan, ada yang bersih, ada yang dibilangkan. Ini dosa yang berhubungan dengan anggota tubuh kita. Habis itu sudah dengan seiring dengan kita berwudu dari rontok semua. Allah Akbar, ini kehebatan wudu. Jadi ada satu ulama besar juga, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya. Beliau itu saking kalau berwudu tadi batal berwudu. Dan batal itu berwudu segera, itu langsung sholat sunat wudu. Lama begitu. Sholat sunat wudu. Jadi murid beliau pernah mengatakan, murid beliau itu guru kita, itu di mobil beliau sempat turun sama saya. Dan itu yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, Sayyidina Bilal ditanya sama sahabat yang lain, bahwa apa amalanmu yang bilang
Sehingga engkau satu saat itu, satu ketika itu Rasulullah pernah mengatakan kepada dia, aku mendengar jalannya bila di surga. Allah Akbar, orang kan di dunia, tapi sudah jalan di surga. Masya Allah. Nah ini Sayyidina Bilal bin Rabah ini termasuk sahabat Nabi Al-Mubasyyirin bil Jannah. Orang yang diberitahukan, diberikan kabar gembira badahulu ketika dalam dunia bahwa dia ahli surga. Di antara sahabat-sahabat itu, di antara Sayyidina Utasya, ya, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, sudah disebutkan sama Rasulullah. Siti Khadijah sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ayah saya kan dapat menolak perkataan Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul kada berpandir, tidak bertutur, dia tidak berbicara dengan nafsunya, tapi wahyu yang beliau sampaikan. Walaupun mentang-mentang ini sahabat beliau atau istri beliau, anak beliau, sekandak beliau, tidak. Jadi kita ya sama sahabat, pian apa ya bilang? Apa? Apakah pian banyak berpuasa? Apa pian banyak ini? Ada aku tetap kayak kalian, kata Sayyidina Bilal, ya. Ada kepuasaan aku istilahnya, kalau kamu puasa terus menerus. Tapi ada yang istimewa biasa, cuma satu kata Sayyidina Bilal, aku kalau habis berwudu itu, aku sholat sunat di warna tanah, itu semua berwudu yang ada. Jadi sunat. Jadi, bisa kita mengerjakan itu ya. Kita harus berwudu hendak sholat qobliyah, nah, atau digabung ya boleh, digabung boleh dengan sholat qobliyah. Nah, hendak apa menggabungnya? Jadi niat dengan sunat wudu dan qobliyah zuhur, namanya kan. Tergabung atau bertunggal boleh juga, wudhu baru qobliyah zuhur baru zuhurnya lagi ya boleh, dapat itu. Jadi amal kita ada semua amalan ya, amalan sekali-sekali barang ini dapat juga karena sunnah ini ya. Ini dapat kita yang apa yang didawi oleh para sahabat yang diambil oleh Rasulullah dan ulama-ulama pun mengerjakan, kita pun pernah juga mendawi itu, mengerjakan itu. Syukur kalau alat dawam tadi terus menerus. Nah, jadi ketika dia berwudu, orang tadi membaguskan wudu, maka dia keluar semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sholat tadi, naqiyan minal junub, dia betul-betul bersih, suci dalam sholat itu. Tinggal lagi dia memasuki sholatnya bagaimana. Kalau sudah habis dosa tadi, tinggal mengerjakan sholatnya bagaimana. Lalu kata beliau lagi, wa minal muhafadha 'ala shalah. Orang itu dianjurkan untuk memperhatikan dalam sholat, kata beliau, al-mubadarah biha fi awwali wa mawaqitiha. Wa fi dhalika fadlun 'adzim. Adalah termasuk memperhatikan sholat itu, mengerjakannya bersegera di awal waktu. Di awal waktu. Wahwa dalilun ala mahabbatillah, itu menunjukkan atas cintaannya kepada Allah. Itu mengutamakan Allah memanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Siapa hendak dapat kebahagiaan, ayo segera dirikan sholat. Lakukan sholat. Dan dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, awal waktu ridwanullah wa akhiruhu haqqullah. Awal waktu itu ridwannya Allah. Allah ketujuh. Ayo kok. Sebaliknya yang akhir, walaupun tidak keluar waktunya ya. Kalau keluar kan berdosa, sengaja itu berdosa. Habis waktu. Dan dengan sengaja. Nah kalau yang dia mengakhirkan tadi,
ada masih emang ada waktunya, itu mendapatkan maaf daripada Allah. Makomnya itu kedudukannya hanya Abdullah, pada redonya Allah. Kadang yang begitu redo senang, kan lain. Semuanya ada kita punya murid, ya, di kelas namanya atau siapa anak buah kita, ya, tanpa kita menyuruh dia begini, kita sudah paham lah. Redo kita senang. Tapi ada sudah terlambat, ya, beralasan macam-macam lagi. Tapi kita kadang apa, dimaafkan aja kan lain. Lain yang kita betul-betul redo. Semacam ada sangkal gitu ya, istilahnya kalau dinisbahkan kepada kita. Jadi kata Rasul, awal waktu dia buang itu Allah sangat luar biasa senang sekali. Sebaliknya kalau yang mengatakan itu Abdullah, tingkatan dia hanya mendapatkan kemaafan Allah. Wa inna abda la yusalli salah wa lam yukhrijha min waqtiha wa lima fata min awal waqti khairna dunya wa maqiyah. Dan orang yang salat, seorang hamba yang saat itu dia tidak keluar waktu, lalu dia tadi mengerjakannya pun di awal waktu, apa keistimewaannya? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Jadi kita ini kadang-kadang melihat yang zahir lah, ya, kita kesibukan kita, ya, dunia seakan-akan nyata, dunia yang nyata ini. Padahal di situ kami mengatakan engkau mengerjakan di awal waktu itu lebih baik daripada yang engkau lakukan hari ini saat itu. Khairun minat dunia wa ma'fiyah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Tapi ini berat gitu. Apa kita di pekerjaan kita sibuk lah, terjauhi dan alhamdulillah ada keluar waktu ya. Nah, tapi kalau kita tahu ini, syukur bisa. Ya, tapi pas kita lapang, pas kita ada kesibukannya, ayo kita di awal waktu mengambil meraih kesempatan ini. Lain hanya kalau kita yang sibuk, kita akan tahu lagi. Nah, ini saat-saat kita dalam keadaan itu tidak apa-apa. Nah, ini kita ambil kesempatan ini. Wa qabihun bil mu'min, sangat jelek sekali kata beliau. Orang beriman ayyudhu ila alihi waktu sholati, masuk juga waktu sholat, dia sibuk dengan urusan dunia. Nah, kita bilang buruk sekali kata dia orang beriman. Sudah tahu masuk waktu sholat, jadi dia menyibukkan dengan yang lain. Dia mengatakan jelek aja ya. Lebih baik sih kan gitu aja. Wa yaqumu ila faridatihi allati katabaha Allah 'alaihi fa yu'addiha ma dalika illa min awwal ghaflah wa qillatil ma'rifah billah. Dan orang itu isinya karena ma'rifahnya dengan Allah sedikit. Ya, kalau ingin tahu ma'rifahnya tinggi, segera. Nah, luar biasa lah. Dan dia termasuk lemah, rahbahnya ke akhirat. Artinya apa? Dia gemar ke akhirat itu sedikit. Kemudian larangan daripada mengakhirkan sholat, orang yang keluar waktu daripada mengerjakan sholat, faghairu jaizin, tidak boleh di sini, itu berdosa wa fihi ithmun. Kalau yang sengaja ini lain, yang berguring sampai kesiangan lah, yang capeknya kok uyuhan itu lain lagi. Ini yang amdan, yang sengaja. Kalau ada uzur lah, ini uzur. Ini yang sengaja. Wal adzan wal iqamah min sya'air shalah. Adzan dan iqamat itu syiar. Lakukan, ya. Dan dengan adzan dan iqamat tadi mengusir syaitan.
Jadi kalau setan itu dengar azan lari dia. Terkencing-kencing di iblis kalau dengar azan itu. Wah. Tidak mau dia di sholat akbar syaitan. Nabi mengatakan kalau dipanggil sholat, tidak mau dia sholat. Azan dikumandangkan, maka syaitan tadi lari kabur mereka. Kita hendak sholat ya, minimal fardu minimal sekali itu qomat barang Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah wa bihamdihi Muhammadur Rasulullah. Padahal kita sendirian ya, ada langsung karena kita termasuk mengusir setan. Enggak apa-apa itu kita amati oleh ya. Allahu salla ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kau mati salah, pada kau mati salah. Allahumma'alaikumussalam. Mencari siapa? Ya, dipaham siapa? Ini termasuk itu hendak mendapatkan khusyuk. Yang terusir dari siapa-siapa yang kumat. Nanti itu sudah kita lakukan ya. Nah, kita ada juga salat orang. Allahumma. Nah, ada juga. Ini kalau hendak apa bagus lagi tadi tidak masuk mengusir syaitan lagi dengan qomat lah minimal ya. Dan itu sunnah ada pahala. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan kata beliau dalam sholat itu adalah menjaga kehusyuan husnul khusyu fiha, menjaga konsentrasi kita wa huduru qalbi wa tadabburu qiraah, menghadirkan hati serta merenungi bacaan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ambil diperhatikan. Ketika kita membaca yang pada menyaring, perhatikan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta direnungkan. Kita kita merenungkan itu pada hati ada kemana-mana yaitu konsen karena penyari ya. Direnungkan bacaan jadi direnungkan juga lalu amun tahu paham maknanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu begitu ya. Kita tawajuh kepada Allah ya Allah menghadapkan wajahku. Istilahnya kita ini berdialog dengan Allah. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Karena Allah semuanya. Nah, jadi memahami maknanya tadi bacaan-bacaan kita termasuk untuk mendapatkan khusyuk dari sebuah konsentrasi. Nah, jadi kita ada tawanan. Artinya ada belajar. Berarti harus dijalani sebagai seorang yang beriman. Membah kita sholat, ya, tahu bacanya, mahapalannya, ya kan? Maknanya lagi. Itu bahasa Arab itu, ya, bahasanya Al-Quran. Bagaimana kita baca itu ayat-ayat yang kita tahu. Jadi tambah kekhusyuan kita, menambah kekhusyuan kita. Ini tidak menambah khusyuk, jadi memahami maknanya. Jadi kadang-kadang kita tinggal diam aja, asal-asalan tidak bisa. Ini harus belajar memang tadi. Hal-hal yang wajib ini sebetulnya kalau kita dianggap enteng ya. Karena untuk menambah kehusyuan dari memahami maknanya. Ini adalah satu hal yang sangat diperhatikan juga ya. Jadi tidak bisa kita abaikan begitu saja.
Anda sudah bisa membaca, bagus bacaannya, tapi tidak paham maknanya. Jadi harus semua ini yang kewajiban kita ini, kewajiban kita sehari-hari kita, jauhian sehari-hari. Wasti'aru hudu wa tawadu lillah inda rukuk wa sujud. Lalu kata beliau, dia merasa hudu, patuh, tawadu, dan dia merendahkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda rukuk, ketika sujud dan rukuk. Inda rukuk wa sujud, ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk kita merendahkan diri kita betul-betul patuh duduk. Wa sujud demikian ya Allah. Subhanarabbil a'la wa bihamdi. Dan seterusnya bacaan-bacaan kita betul-betul. Ini yang mereka sudah sampai kepada Allah luar biasa ya. Aulia Allah Ta'ala wali Allah yang mencintai Allah. Tapi kita yang masih tahap proses, kita masih belajar. Ya, kita masih belajar. Kata mereka sudah sampai ke derajat luar biasa. Ketika ruku dan sujud betul-betul khudu, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Lalu wamtila'ul qalbi ta'zimillah, dan penuh hatinya ini mengagungkan Allah. Wa taqdisihi inda takbir wa tasbih, ketika dia mengucapkan takbir dan tasbih, dia mengagungkan Allah fi sa'ir ajza'is shalah. Wah, ya, tingkatannya luar biasa ini. Dan lagi wa mujanabatil afkar wal khawatir ad-dunyawiyah, menjauhkan pikiran-pikiran dan lintasan-lintasan duniawiyah. Jadi terlebih lagi pikirannya, tapi nggak ada lintasan itu ada, ya. Itu jangan kita empati, jangan kita turuti. Memang ada lintasan, manakala ketika sudah kita Allah Akbar, langsung iblis ya. Wah, gimana tadi kontak dengan Anda ya? Nah, berarti ke bawah macam-macam. Ingatan-ingatan kita kena keluar. Bahkan ada yang mengatakan bila kita ada ingat sesuatu, bahwa semuanya ingat. Tadi ingat mandak dompet, bahwa semuanya ingat. Oh. Jadi kan bisa ingatan. Jadi yang ada ingat itu bisa ingat. Kan sampai ke sana lah gangguan kita itu. Nah, tetapi itu kita jauhi. Kalau memang ada lintasan, jangan diumpati, langsung belokkan, setirahnya terbit. Nah, oh aku ini dalam keadaan sholat. Ya. Karena sholat itu memang kita digempur terus, dihajar sama setan. Ya. Tapi kita kadang mengumpati tadi. Segera kita pikirin kita. Ada istisyar bita'udzimillah. Rasa mengagungkan Allah Ta'ala, kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ayo kita jangan dituruti hal-hal yang melintasi di hati kita itu yang masa duniawiyah tadi. Wal i'rad an hadis nafs, dan berpaling daripada bisikan nafsu. Nah, bisikan nafsu. Bal yakun hamis shalah maqsurun ala iqamatihi wa ta'diyatihi kama amara Allah. Supaya engkau betul-betul mengerjakannya apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Fa inna shalah ma'al ghaflah wa adamul khusyu' wal khudu' la hasila lana wa la nafa'ana inna hudhihi min dzalik. Ya. Orang yang salat dia dalam keadaan lalai, ada khusyuk dan ada hadir hatinya, ada hasilnya. Alhamdulillah. Wa nafa'ana, ada bermanfaat. Salat juga, banyak yang salat kan, banyak yang salat. Tapi maksiatnya lancar juga. Ayo. Dosanya juga luar biasa. Padahal salat aja. Tapi maksiat itu lancar. Nah, kata beliau, la hasila laha wa la, tidak ada hasilnya dan tidak berguna
apa yang dia kerjakan selama ini. Mau lebih arah kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang dapat mengamalkan khusyuk ini, ya, mengamalkan khusyuk. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, "Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu wa hiya al-uqubati asra." Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, setiap sembahyang, setiap salat yang dilakukan kada hadir hati di sana, orang itu bukan mendapatkan pahala tapi hukuman lebih cepat. Allah. Hah? Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi jangan terus asa kita, ah, oh, mereka bisa sembahyang. Makinnya, Jadi mereka mengatakan demikian. Ya. Laisa lil abdi, hadis tadi mengatakan, laisa lil abdi min salati illa ma'aqala minha. Tidak ada seorang hamba dari mendapatkan apa-apa daripada sholatnya kecuali apa yang ia ingat. Yang ia ingat aja yang didapat. Jadi dari awal sholat, yang ingat pertama kali Allah Akbar, dan salam itu bisa nangis. Dia kan ingat lagi. Larut. Ya. Nah, jadi apa yang ia ingat saja, itu yang diterima. Wa innal musalli qad yusalli shalah fala yuktab lahu minha sudusha wala ashruha. Bahwasanya orang yang salat itu terkadang dia salat tidak didapatkan bagi dia seperenamnya, sepersepuluhnya kada. Ta'ani annahu yuktab lahu minha ala qadru alladhi kana fihi hadiran ma'allahi wa khashi'an lahu. Yang dicatat itu ya kadar dia ingat saja dan kekhusyuannya. Waqt yaqul dzalika, waqt yaqul bisa banyak bisa sedikit tergantung dia ingatnya dia. Falhal bil khashi' iz dan di jami' shalah tuktab lahu shalatu kulluha. Jadi orang yang hadir hatinya dan khusyuk dia, maka ditulis sempurna semuanya. Sebaliknya orang yang lalai, orang yang lupa, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kata beliau, fasyahid rahimahullah fil khusyuk. Oleh karena itu kata beliau, sungguh-sungguhlah kalian. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah dalam khusyuk dan hadir hati ketika sholat. Wa tadabbar ma taquluhu min kalami rabbika fi salatik. Renungkan apa yang engkau ucapkan daripada firman Allah ketika engkau salat. Ini belajar kita mengetahui apa yang kita ucapkan daripada firman-firman Allah tadi. Wa la ta'jal idza qara'ta. Jangan tergesa-gesa. Nah, jangan terburu-buru jika engkau bacaan. Fa innahu la tadabbura ma'a ajalah. Maka sesungguhnya kata beliau, tidak ada orang yang terburu-buru itu tidak akan membuat dia konsentrasi. Ya. Jadi dianjurkan bagi kita yang imbah sholat itu memang kita harus membaca istighfar, ya. Jadi minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya selesai salam. Ayo baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah. Barangkali dalam sholat kita tadi banyak kita alpa, banyak pun kita banyak pada ingat ya Allah, minta ampun dari dia. Astagfirullahaladzim. Nah, dalam kekhusyuan dia tadi bisa, kalau ada kekurangan-kekurangan dalam saat itu memang ada ketambahnya, memang ada lah, ya, ketambahnya itu diantaranya adalah kita banyak sholat sunat kubliyah ba'diyah itu. Nah, itu bisa mengurangi, atau kita berjemaah sholat itu termasuk juga mengurangi kita, ya, mengurangi kesalahan-kesalahan kita, bisa menghafalnya. Ya, tapi kalau kebanyakan ada ojek, ya, jadi paling kadang kita juga menggali nasihat-nasihat dari kogel dan takdir sebagai tambahan buat kita. Waktu kita melakukan satu ada kekurangannya, ini bisa menambahnya. Nah, tambahannya banyak, ya. Jadi dengan
perbuatan kita, ya, amal yang baik itu menghapus kesalahan kita. Ya, amal yang baik, perilaku yang baik, sedekah, ya, perbuatan yang sifatnya kebaikan itu menghapus kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Itu kata Allah. Ya. Demikian yang belum sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak seberataan, khususnya kepada ulama kita sendiri. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وكل من صالح الحظ في النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وعلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تفتح الأبواب والرضا والتيسير وتغلق بها النعم والشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل قدر أنت ودفن رجل وفتنا وفتهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وآخر لأتقيا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم